5 hari lamanya korban hanyut di Sungai Simonggo, Desa Sion Timur, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara telah berhasil diketemukan oleh pihak Bitim Basarnas, TNI, Polri dan masyarakat, Kamis, tanggal 24 November tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIB. Korban Berna Lefran Sihotang diketemukan terbawa arus sungai yang cukup deras. Tepatnya di hilir sungai sekitar 3 km dari bendungan PLTA Simonggo. Hingga pukul 18.30 WIB korban berhasil dievakuasi dan jasadnya langsung dibawa mobil ambulans Puskesmas Parlilitan untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, korban telah dilakukan visum luar dan tidak ada ditemui tanda kekerasan di tubuh korban, sehingga pihak keluarga meminta agar korban segera dikubur karena telah membawa aroma yang kurang sedap. Dari Humbang Hasundutan, Bernardus Maruli Nababan, melaporkan. Sampai kah? Udah sangat. Oh iya.